ketersediaan pangan dan menstabilkan harga pangan guna penekanan atau menstabilkan inflasi dari bahan pokok yang dibutuhkan. Alhamdulillah pada hari ini kita hadir dengan kegiatan gerakan pangan murah, bukan pasar murah mungkin Pak Camat ya, jadi pangan murah ya. Ini salah satu program dari pemerintah pusat ya, melalui Badan Pangan Nasional, suatu gerakan yang dalam rangka untuk lebih mendekatkan diri pelayanan kepada masyarakat dengan harga yang terjangkau, murah sekali. Dari pemerintah itu memberikan subsidi, itu makanya harganya itu di bawah harga pasar. Jadi selisih harga itulah yang disubsidi oleh pemerintah. Tentunya saya sebagai pejabat bupati sangat berharap kegiatan ini bisa dinikmati, bisa dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh masyarakat. Memang sejak bulan Januari yang lalu untuk gerakan-gerakan semacam ini saya minta itu di lokasi-lokasi yang jauh. Lokasi-lokasi yang ada di perbatasan di Purwakarta dan kecamatan perbatasan. Kemudian pada kesempatan ini juga selain dari itu, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan masalah kemasyarakatan yang ada di sini. Yang pertama, saya tetap mendorong gitu kepada seluruh warga masyarakat di Purwakarta menggerakkan tanah masyarakat, gerakan keluarga, gerakan tanam keluarga, gerakan tanam keluarga itu tetap di antisipasi itu dengan melakukan pencegahan, bersihkan kolam, bersihkan bak mandi, bersihkan tempat minum apa kita sendiri seperti tempat dispenser, tempat minum burung, tempat minum hewan. Tolong, kenapa nyamuknya itu sukanya yang ini, yang tempat bersih-bersih. Jadi kalau kita nyemprot di padat, gak ada gunanya itu, yang mati nanti kecoa sama itu, hewan yang lain gitu, bukan nyamuk Aedes aegyptinya yang mati ya, nyamuk itu hanya bisa ini, dia mati itu tanpa air bersih.